Dipercaya oleh warga dapat mencegah virus corona karena mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Sejumlah rempah seperti kencur, temulawak, jahe, dan kunyit mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung. Rempah-rempah seperti kencur, temulawak, jahe, dan kunyit mengalami kenaikan harga yang amat drastis. Dari harga awal Rp20.000 naik ke harga Rp80.000 per kilogramnya. Sundari, salah satu pedagang empon-empon mengaku, semenjak adanya wabah virus corona, permintaan rempah-rempah atau empon-empon ini meningkat karena para pembeli percaya bahwa empon-empon ini mampu menangkal virus corona. Konyet yang empuk. Iya. Konyet yang empuk harganya 40. Sebelumnya harganya? Harganya sebelumnya 25, 20. Kalau yang lain? Yang lain jahe segala macam. Kayak jahe merah itu sebelumnya 60. Mm-hmm. Sekarang 80. Mm. Jahe merah yang mahal. Berapa? 80. Saat ini. Waktu kemarin itu banyak orang. Kalau sekarang sudah berkurang. Sekarang ada yang Roma Afrika Idam, Kompas TV, Lampung.